Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini ya, agar bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Oke, yuk kita lanjut. Terima kasih. Ini ada baut mahal nih kawan-kawan ya. Ini namanya baut PROBOLT. Harganya satu biji 17.000 ini. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kalikan ya teman-teman, 17.000 per bijinya. Ini ada lagi di sini, sebelah sini juga ada PROBOLT lagi, sebelah sini juga, di sebelah sini juga ada PROBOLT lagi. Ini kawan-kawan, ini ada ini itu ya teman-teman. Sebelah sini baut PROBOLT satu biji itu 17.000 kalau di sini. Ini total baut PROBOLT-nya ada 20 biji ya teman-teman. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Fiko Safiko. Oke, tetap di seputar otomotif ya kawan-kawan. Ini di depan kita sudah ada Satria FU berkonsep daily fashion ya teman-teman. Itu sih kata ownernya yang punya ya. Ini full variasi, kita review satu persatu ya teman-teman. Kita review dari atas dulu. Ini ada Primbo ya, tempat minyaknya. Ini stang memakai RZR ya teman-teman. Ini stang harganya sekitar 150.000 ya teman-teman. Oke, lanjut. Dari handle ini mereknya Primbo ya teman-teman. Ini beli harganya 650-an. Oke, lanjut teman-teman. Ini hand grip memakai merek Kitako, empuk ya buat hand gripnya. Ini gas kontaknya, kata yang punya sih punyanya Yamaha, tapi nggak tahu ya Yamaha apa. Lanjut teman-teman, ini visor punyanya Satria FU, tapi variasi ya, di toko-toko banyak seperti ini. Ini ke bawah lagi yuk kawan-kawan. Nah, ini ada proji, ini ukurannya HID 35 watt. Kita lihat nyalanya teman-teman, seperti ini. Nah, ini seperti ini nyalanya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli harganya 1,2 juta ya teman-teman, untuk ukurannya yang HID ini. Ini tipenya sudah full wave ya kawan-kawan, rodinya ini. Dan ini saklarnya ada di sini teman-teman. Kita coba nyalain yang lampunya ya. Nah, ini lampu yang putih ya kawan-kawan. Ini nyalanya terang sekali, berhubung ini masih siang jadi nggak kelihatan ya sorotannya. Oke, lanjut ke bawah lagi ya teman-teman. Ini ada selebor UV ya, pakai UV. Ini harganya yang original 120 sampai 130 ya teman-teman, tergantung belinya di mana. Ada juga yang imitasi, itu harganya sekitar 80.000-an. Oke, lanjut. Ini velg memakai standar, cuma dicat ya teman-teman sama yang punya, dicat seperti ini. Konsepnya minimalis tapi bagus juga. Biaya pengecatan mungkin sekitar 100 sampai 150 ya teman-teman, tergantung di tempat mana atau daerah kalian masing-masing ya kawan-kawan. Ini ban depan memakai FDR, ini FDR Plus. Ukurannya sendiri 80 per 80, harganya sekitar 270 ya teman-teman. Ini bannya ini. Oke, lanjut. Dari mesin sendiri ini masih standar ya teman-teman, gak ada perubahan. Ini cuma ini dicat hitam biar serasi lah ya, kombinasi sama konsepnya sendiri. Ini motor aslinya 2012 ya teman-teman, tapi sudah diupgrade menjadi Satria FL tahun muda ya, menjadi 2014-2015. Nah ini tandanya teman-teman, kalau yang FL itu ini baterainya ini warnanya hitam ya. Kalau yang Barong versi 2011-2012 itu warnanya silver gini ya teman-teman. Untuk teman-teman pengen merubah tampilan FL seperti ini butuh peragoh kocek sekitar 600-700 ribu ya teman-teman, tergantung di daerah kalian masing-masing juga ya. Ini tipe sayap, ini tipe S ya teman-teman, asli bukan potongan, ini asli tipe S, bisa beli di online banyak. Ini memakai stripping 46 FR, nah, VR ya teman project ini. Yuk, lanjut teman-teman, ini ada underbun merek passback seperti ini langsung gandeng yang sama yang belakang ya teman-teman. Ini harganya sekitar 1 juta ya teman-teman, yang untuk merek ini passback yang tipenya kayak gini ya, di online juga ada. Yuk lanjut teman-teman, ini ada gear mereknya triple AS, ukurannya 428, ini agak tebel. Ini gearnya memakai ukuran 42 ya yang belakang, yang depan 14, masih standar, cuma diturunkan satu strip aja, yang orinya kan 43 ya. Oke yuk lanjut teman-teman, ini pelek belakang masih memakai ori juga, dan ini memakai ban FDR Sport MP27 ya teman-teman, ban slick ini. Untuk ukuran sendiri ini memakai ukuran 90/80 ya teman-teman, tipe tubeless. Harganya sendiri sekitar 375.000 ya teman-teman, tergantung di daerah kalian masing-masing juga. Oh itu ada ya Pak Polisi, halo Pak. Yuk, lanjut, ini ada knalpot merek RX ya, racing. Ini harganya sekitar 800.000 ya teman-teman, knalpot ori. Ini ada logonya juga. Oke lanjut, dari yang sebelah kanan ini seperti ini ya teman-teman, ini merek passback, ini bisa dilipat di sini ya kan kawan, ting, nah, nanti bisa di-kick, nggak nyangkut, persis seperti tutorial saya ya, yang video yang itu dulu. Kaliper ini masih memakai standar, selang pakai TDR, ada variasi kecil ini harganya sekitar 50 ribuan ya teman-teman. Yuk lanjut teman-teman, ini memakai undertail ya teman-teman, undertailnya seperti ini bisa dicopot juga. Kalau nanti ini dicopot, ini platnya nggak bisa kepasang ya, bisa tapi cuma nanti ngakalnya ditempel di sini. Nanti susahnya itu kalau pas pakai boncengan bisa nyangkut. Undertail sendiri ini harganya sekitar 450.000 ya teman-teman. Detailnya seperti ini. Ini ada kunci nya di sini, kunci jok. Yang belakang nyalanya seperti ini teman-teman. Oke. Dan untuk sennya seperti ini ya teman-teman, lampu sen. Coba kita buka joknya ya teman-teman, kalau pakai undertail itu dalamannya kayak gimana. Ini kuncinya di sini. Oke kita buka aja langsung. Oke, nah, aku memakai motobat, harganya sekitar 300-an sampai 350 ya teman-teman, tergantung di daerah masing-masing juga. Kalau pasang proji ini teman-teman, blue wave itu seperti ini kiproknya punyanya Tiger biar bisa lebih awet, bisa tahan ya teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini karbunya memakai pe28 ya teman-teman, dan CD nya memakai BRT. Oke, lanjut teman-teman. Ini total keseluruhan ya teman-teman, itu diperkirakan sekitar 6-7 juta ya teman-teman, untuk updatean seperti ini. Oke teman-teman, ini kenapa stripping dibuat seperti ini, karena nah ini memasukkan barasi dengan helmnya ya teman-teman, biar serasi lah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menginspirasi untuk mengupgrade seperti ini ya. Jangan lupa untuk komentar di bawah ya teman-teman. Bila ada kata-kata saya yang kurang enak atau salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman tentunya, biar saya lebih semangat lagi untuk mereview modifikasi-modifikasi selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.